Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih yang ditunggu-tunggu kemarin. Mesin poles HNL Dual Action 5080. Nah, kemarin beli ini karena penasaran sama harganya, murah banget. Cuman 650.000 sekian-sekian. Nah, ini mesin poles Dual Action termurah saat ini nih. Barangnya udah dateng, kita coba unboxing. Karena kemarin ada yang tanya-tanya di komentar, di YouTube, di review mesin poles Dual Action Outflop ya, yang masih harga 1,5-an, ternyata ada yang lebih murah lagi nih. Yuk, kita buka. Mesin poles Dual Action 5 inch HL8050DA. Voltasenya 980 watt, RPM-nya 2500 sampai 5500, working flat-nya 125 mm Dual Action. Nah, untuk watt-nya ini standar lah ya, enggak terlalu besar. Terus untuk RPM juga worth it lah. 5500 standar untuk mesin Dual Action segini. Yuk, kita buka. Mana ini buka? Loh. Oh, ini toh. Set. Terus ini dia, kita cek kelengkapan dalamnya. Giniin dulu aja ya, unit. Tada, nih penampakannya nih. Untuk backing plate-nya ini yang biasa nya. Terus enggak ada karetnya di sini, enggak ada pelindung cover karet. Terus pegangannya ini bahannya plastik sih, bukan karet ya. Plastik full ini juga. Nah, ini kayaknya karet nih pegangannya nih. Oke, lanjut. Dapat handle. Dapat pad polishing, dapat apa nih, blue pad, buku petunjuk penggunaan, manual book, sama kartu garansi. Terus nggak lupa juga kunci pembuka backing plate. Nah, ini beda nih kalau HNL yang 5052 itu kabelnya kan cuman 3 meter keterangannya, tapi realnya nggak 3 meter. Nah, kalau yang ini keterangannya katanya 5 meter. Coba kita cek. Set. Set. Cek kabelnya, bener nggak panjang? Wah, kalau ini bener nih. Ini panjang kabelnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya, inilah. Nggak mateng lah ya. Empat sekian meter. Tapi worth it. Kabelnya juga ada sedikit peningkatan nih. Agak sedikit lentur dibanding yang punyanya rotarinya. Oke, okay, worth it. Sip. Nah, ini untuk spesifikasi yang ada di unitnya. Tuh, sama kayak di kardusnya.
350 watt, 5500 RPM maksimal, baking plate 125 mili. Nah, sekarang kita coba nyalain. Oke. Nih. Kalian tim pakai gagang apa tim enggak pakai gagang nih? Nah, saya tanpa gagang. Nih. Kita nyalakan. Tes speed 1. Kita coba pakai pad. Padnya kita buka. Mantap, serius, ini worth it banget. Harga 650.000 nih, dapat mesin dual action bro, rusak buang bro. Kesimpulannya, mesinnya lumayan smooth, apa karena baru? Cuman suaranya berisik, ciri khas ANL. Terus untuk orbitalnya, kayaknya ini orbital 15. Ya. 12-an lebih dikit, kayaknya nggak normal di orbitarnya. Nggak sebagus orbital mesin-mesin yang harganya di atas 2 juta, kayak Shinmate, kayak Glossmaker. Tapi harganya sesuai sama kualitasnya. Ternyata saya salah sangka nih, soalnya kemarin yang Rotary, kabelnya itu pendek banget dapetnya. Ternyata ini panjang, jadi oke banget, worth it. Mesin ini recommended. Nah, kalau mau tahu tes panelnya, subscribe dulu, terus share. 2000 view kita tes panel. Belum 2000 view nggak tes panel bro. Oke, terima kasih. Kalau kalian yang mau beli, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Monggo di check out. Dijamin puas, worth it.